Perindo tidak hanya melahirkan program-program untuk masyarakat saja, tetapi juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung. Ini merupakan wujud dari identitas Partai Perindo sebagai partai yang terbuka dan dekat dengan masyarakat kecil. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendorong para kader untuk aktif mendekatkan diri ke masyarakat, agar visi dan misi Partai Perindo dapat ditanamkan tepat sasaran. Hal ini disampaikan HT saat meresmikan kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ya, jadi tentunya yang pertama para pengurusnya harus aktif. Jadi kantor yang ada baik dimiliki atau mungkin yang sewa, ya sekarang kita akan mencoba kantor-kantor DPD ya kabupaten kota itu kita bisa beli sendiri. Itu harus dikelola dengan baik, pengurusnya harus aktif dan harus membuka diri ke masyarakat, memberikan layanan kepada masyarakat sehingga di situ akan terjadi satu interaksi yang positif, karena ini penting untuk membuktikan dan menunjukkan kepada kader dan masyarakat bahwa kita serius membangun Partai Perindo menjadi partai yang betul-betul mengawal NKRI ke depan untuk menjadi NKRI yang maju. Kantor DPD yang ada di Pangandaran kan sangat strategis, cukup besar. Saya rasa ini merupakan wujud eksistensi Partai Perindo dan bisa menambah kepercayaan diri para pengurus dari mulai tingkat DPD, DPC maupun DPRD. Di kesempatan yang sama, Kartini Perindo menggelar bazar murah dan disambut antusias warga. Tentunya sangat membantu buat perekonomian sekarang gitu kan, sebab mahal gitu. Menutup kunjungannya ke Pangandaran, HT bersilaturahmi dengan para kiai dan tokoh masyarakat. HT juga menegaskan tujuan hadirnya Partai Perindo, yaitu untuk menekan kesenjangan sosial yang tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.